Darlun, sarana jalan di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar hingga kini belum diperbaiki. Kondisi ini mengakibatkan jalanan yang telah lama berlubang kini dipenuhi lumpur. Pemandangan ini terus terjadi terutama saat daerah itu diguyur hujan. Pengendara pun terpaksa melintasi kubangan dengan ekstra hati-hati. Menurut pedagang, kondisi jalan ini sebelumnya mendapat perhatian Bupati Aceh Besar yang meninjau langsung ke lokasi. Sayangnya sejauh ini belum ada upaya perbaikan. Pedagang juga mengklaim omset mereka itu turun karena buruknya fasilitas jalan tersebut. Dari Lambaru Aceh Besar, Budi Patria, Serambi NTV.